Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menghadiri acara yang bertema Silaturahmi Masyarakat Jambi melalui Pemilu Kada yang beradab 2018. Acara dilangsungkan di Hotel Novita Jambi. Dalam acara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Muklis AS dan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih, Ketua DPRD Merangin, dan para undangan lainnya. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengatakan, masyarakat Jambi senantiasa dalam keadaan aman, damai, dan sejahtera. Hingga selesainya Pemilu Kada 2018. Pemilu Kada adalah pesta buat rakyat, dan semua calon mempunyai sifat yang baik, mulia, untuk membangun Provinsi Jambi lebih baik. Insya Allah 2018 juga sukses ya. Tentu ini tidak bisa hanya ditentukan dari KPUD, Bawaslu, TNI Polri, tetapi juga dari seluruh lapisan masyarakat. Makanya hari ini Pak Kapolda melibatkan dari Ketua Lembaga Adat, MUI-nya semua, dan juga tentu dari pesertanya, pasangan calonnya. Seperti saya sampaikan tadi, saya yakin mereka-mereka ini, beliau-beliau ini niatnya baik, ingin memajukan daerahnya masing-masing. Kota Jambi, Kota Merangin, Kerinci. Nah, niat baik ini saya himbau bisa ditularkan kepada para pendukungnya, tim suksesnya. Artinya apa? Jangan melakukan black campaign, hoax, dan segala macam lah, provokasi lah. Dan sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, jangan sekarang ini media sosial itu kan menjadikan apa senjata gitu ya. Nah itu tidak terbukti lah, penuh orang takap. Jangan coba-coba, termasuk pada ASN, mau pakai apa akun palsu, ketahuan ASN, ketahuan ini juga akan ditindak juga. Jangan coba-coba gitu, karena memang sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mungkin juga ya dari kementerian terkait sudah belajar ada yang namanya akun palsu bisa terbongkar, ASN yang terlibat foto saja itu sudah melanggar ya, karena praktek-praktek seperti itu bisa memberikan kecurangan-kecurangan yang signifikan. Nah, kita tidak inginkan itu. Ini apakah pemerintah akan menindak tegas kalau ada ASN yang sudah ada? Dalam acara silaturahmi masyarakat Jambi ini juga dibacakan ikrar masyarakat Jambi dan seluruh peserta juga membacakan ikrar tersebut yang dipandu oleh perwakilan Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV. Salam Tribrata.